Pemirsa, selamat siang. Saat ini saya lagi bertemu dengan bakul apa ini, Mas? Pentol sosis bakso bakar. Pentol sosis bakar. Alamatnya di mana, Mas, ini? Alamatnya di Awi Luar, Gedung Reja. Itu pangkalnya di sana, Pak? Iya. Terus inspirasinya jualan kayak gini apa? Inspirasinya dari mana, apa bikin sendiri itu gimana? Kalau inspirasinya sih dari YouTube. Dari YouTube. Nah, omsetnya kan lumayan banyak, jadi tertarik. Istimewanya pokok sampai ke sini gitu. Jualan yang lain kan ada? Ada banyak. Tapi kayaknya ini kan di semua kalangan. Oh, ini semua kalangan. Jadi harga bisa. Jadi harganya terjangkau bagi anak-anak juga ya. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Terus keistimewaan bumbunya biasanya kan sosis dari sananya. Ini sosisnya dari mana? Sosis. Tetap beli di pasar. Pasar terus ya. Pentolnya? Pentolnya bikin sendiri. Iya, bikin. Yang membuat tertarik saya itu pertama pasangnya. Ya. Monggo. Yang kedua kok pakai arang, itu kan sekarang banyak kompor kok pakai arang sih. Ya, inspirasinya itu dari YouTuber juga kayak gini. Emang beda rasanya? Pasti beda. Beda. Hampir kayak sate. Terus aromanya wangi, terus mengembangnya gimana pengembangannya? Pengembangannya ini pakai kecap. Iya. Artinya dibakar dengan bara begini, kalau ya, dengan kompor bedanya apa? Bedanya aromanya pasti beda. Beda. Beda aromanya. Ini ya. Ini aku lihat cara pembakarannya harus dikecapi juga ya. Iya. Alasannya apa alasannya? Biar manis. 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 Oh, ini kecapnya manis juga. Manis. Bisa bango. Kita lihat bumbunya, Mas, ya. Ya. Bumbunya. Nah, bumbunya yang pertama ini apa, Mas? Ini saus dimasak pakai, ya, pakai bumbu rempah-rempah sama bawang bombay. Terus rempah-rempahnya banyak sih. Yang rasa yang paling kuat apa, pedes apa gimana? Pedes manis. Pedes manis. Nah, istimewanya tambah bumbu kacang yang pasti jarang. Jarang gimana? Ya, jarang yang pakai. Kok bisa kan bumbu pecel juga bumbu kacang? Ya, kalau ini jarang yang bakar. Oh, di sangrai apa digoreng pakai kacangnya? Di sangrai, sangrai. Di oseng. Hampir kayak bumbu sate. Iya, cuman iya, ini dikasih air dikit biar rata lah. Oh, biar merata dioles ya. Iya. Pakai kecap, kecap juga ya? Kecap. Pakai kecap juga. Kecapnya bango? Bango. Rugi dong, mahal. Rasanya kan beda. Iya. Yang penting rasa ya. Rasa. Soal keuntungan nanti ada yang ngatur ya, Mas ya. Ada yang ngatur, semua ada yang ngatur. Sekali lagi, yang butuh pentol enak dengan bumbu ciri khas. Ciri khas yang luar biasa bumbu kacangnya. Pentolnya ini asli dari Jawa Timur. Pada saat-saat tertentu dia makal di mingguan di sebelah toko Bombi ya. Pada hari apa saja? Sore hari malam minggu. Malam minggu mesti ya, minggu, ya. Saya tidak tanya omset karena itu rezeki ya, Mas ya, ya benar. Belum tentu, karena yang penting memberikan pelayanan rasa yang enak kepada pembeli, dan mudah-mudahan mereka tidak kecewa. Kalau yang mau langsung itu di Awi Luar ya. Kalau ada yang pesan umpamanya buat pesta-pesta gimana nih, kalau ulang tahun apa-apa boleh juga ya? Boleh aja. Tapi yang jelas kalau dicari susah itu mangkalnya di mingguan. Malam minggu mesti ada ya. Fried chicken. Oh ya, di sebelah fried chicken toko Bombi lah. Toko Bombi ya. Siapa tahu ada yang nanya namanya siapa ini gini loh. Mas Luri. Mas Luri ya. Yeah. Mas Luri si penjual PSBB ini, PSBB gerobaknya. Pentol, sosis, bakso bakar. Pakai FC juga nih. Tapi bukan football club, bukan ya, apa sih? Bukan Farida Telukus. Oh, nama anaknya ini Farida. Terima kasih waktunya. Semoga laris manis. Yang namanya rezeki itu harus dicari ya. Ya. Kemudian pelayanan adalah nomor satu. Jadi bukan semata-mata mencari untung, tapi paling tidak memberi kesan supaya yang beli bisa balik lagi. Ya, ini ya, nanti bisa dicari. Terima kasih waktunya, Mas. Ada pesan buat
yang pemirsa-pemirsa lainnya coba pesannya gimana? Oh, yang penasaran sama PSBB, pentol sosis bakso bakar Faridatul Husna FC, ya monggo yang penasaran, siapa tahu mau yang mau beli atau pesan boleh-boleh saja. Tempat pangkalan saya di Mingguan di sebelahnya toko Bombi. Monggo.